kita tunjukkan dalam pedagang pasar yang dijaga itu, pedagang yang disiplin untuk melakukan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Ini staf kelurahan Pondok Kopian didampingi oleh naikin maskernya. Melalui masker karena masker kita ya bisa dengan cara melawan tidak mau memakai masker. Yang nggak mau pakai masker besok dites. Kita lihat siapa yang kena corona. Bawa maskernya. Bapak Ibu tolong. Baik pedagang maupun pengunjung, maskernya dipakai, jangan sampai digantung. Bapak-bapak, ayo maskernya dipakai. Bu, maskernya pakai hidung ya. Karena ini. Bu, jangan lupa pakai maskernya, Bu. Cari deh, Pak. Masker. Coba, nggak boleh dipakai. Dibobol, dibobol. Terima kasih. Dibobol ya. Para pedagang. Ya, boleh-boleh. Lagi nanti ya. Kalau maskernya basah, harus diganti ya, Bu ya. Maaf. Lakukan razia untuk kita semua agar kita tunjukkan bahwa pedagang pasar Jaya pedagang yang kalau nanti malas kalau nanti bangga nggak mau masker nanti bilang tes sama-sama ketahui bahwa COVID kita semua dari dinas kesehatan, jangan sampai kenal karena COVID sekali selaku pasien COVID-19 jangan sampai kenal. Ayo kita pakai maskernya demi menjaga kesehatan kita semua, karena ini penting sekali. Masker yang paling utama, masker adalah alat untuk mencegah penyebaran virus corona COVID-19. Kita tetap menjalankan protokol kesehatan. Nah, ya masker harus dipakai. Tolong. Kenapa saya cantik? Cantik-cantik kok pakai masker? Saya bilang keluar dari rumah, ikut pakai masker ya. Dan masker dan menjaga jarak. Tunggu. Kenapa nggak pakai masker, Pak? Kupingnya sakit, Pak. Beli obat, Pak. Oh, beli obat. Oh, jadi lu pakai masker. Oh, ya udah. Masker satu, Bu. Apa sedikit kali? Ah. Kota di mana, Pak? Kota Inggi.
Ibu-ibu silakan meminum dalam. Bu, bisa jelaskan kegiatan hari ini apa nih Bu kegiatan ya. Bu? Selamat pagi, di sini kami dari Puskesmas Bojong Sari bersama Satgas COVID-19 dari Pasar Reni Jaya dan Linmas Kelurahan Pondok Petir serta Babin Kaptismas dari Kelurahan Pondok Petir Pasigit. Di sini kami sedang melakukan gema lawan COVID kedua. Gema lawan COVID kedua ini rutin dilaksanakan setiap bulan oleh Provinsi Jawa Barat termasuk di Kota Depok sendiri. Nah, hari ini kegiatannya itu tentang bagaimana kedisiplinan warga atau pedagang dan pengunjung Pasar Reni Jaya dalam mengikuti protokol kesehatan seperti memakai masker. Nah, temuan di sini masih ada beberapa warga yang tidak memakai masker ataupun ada yang membawa anak tidak memakai masker. Nah, di sini selain ada kedisiplinan, kita melakukan juga pembagian masker bagi warga atau pengunjung yang tidak memakai masker ataupun masih yang memakai masker scuba. Seperti itu. Oke. Bu, pesan para masyarakat Bu di tengah pandemi sebenarnya Bu? Wah. Untuk dari kami sendiri tetap harus protokol kesehatannya dilakukan maupun keluar rumah ataupun ke pasar ataupun ke tempat lainnya harus wajib memakai masker. Memakai masker itu tidak hanya untuk takut kepada virus corona, tetapi banyak penyakit-penyakit lainnya yang harus dilakukan protokol kesehatannya dengan memakai masker seperti itu. Sayang dengan turun bisa menghabisi nyawa banyak yang sudah terkena.